kemiskinan di Jakarta, Bapak sekalian, kita memang harus memerangi kemiskinan. Kita harus menghilangkan kemiskinan. Yang dikerjakan sekarang bukan menghilangkan kemiskinan. Yang dikerjakan sekarang menghilangkan orang miskin. Menggusur orang miskin. Bukan, Jakarta adalah milik semua. Ibu kota ini milik seluruh bangsa Indonesia. Kalau gubernurnya ganti, listrik mati enggak? Air berhenti enggak? Bis berhenti enggak? Kecamatan tutup enggak? Kelurahan tutup enggak? Kenapa KJP berhenti? KJP pun akan jalan terus. Bahkan gubernur baru, kelurahan lebih baik, kecamatan lebih baik, bisnya lebih baik, KJP-nya pun lebih baik. Jakarta harus jadi kota yang orang sewarganya saling komunikasi, saling interaksi. Bukan warga yang nafsi-nafsi, tapi justru warganya interaksi.